Selama hampir 19 tahun hidupnya, Eka Setiani, warga Kampung Nobo Tengah RT 3 per RW 7 Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, hanya bisa terbaring di atas kasur. Untuk berkomunikasi pun, dia hanya bisa menggeram, menangis, dan tertawa. Jika merasa haus atau lapar, Eka akan menjulurkan lidahnya, berharap kakek neneknya sigap dalam merespon kebutuhannya. Hiburan satu-satunya adalah televisi yang menyala hampir 24 jam setiap hari. Jika dimatikan, dia akan marah. Dia paling senang kalau lihat Lesti Kejora dan Rizky Billar di acara-acara, senyum dan bergerak terus, kata nenek Eka Zaina. Eka sehari-hari memang tinggal bersama kakek neneknya karena ibunya bekerja di Jakarta. Ibunya ngirimi uang buat beli susu dan Pampers karena Eka setiap hari harus minum susu. Kalau udah uang lebih, ya balik ke Salatiga, tapi waktunya tidak tentu juga, jelasnya. Dia menceritakan saat lahir kondisi Eka normal, namun ketika berusia 11 bulan menderita panas tinggi hingga kemudian diketahui mengalami masalah saraf. Sudah mengupayakan pengobatan dan terapi dari dokter dan cara lain, tapi belum berhasil maksimal karena tidak ada biaya. Akhirnya pengobatan berhenti, ungkapnya. Namun, menurut pengakuan Eka dan kakek serta neneknya, Eka begitu mengidolakan Lesti Kejora dan Rizky Billar hingga dia tidak pernah lupa setiap acara yang diisi oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar di acara televisi. Bahkan, Eka selalu terlihat begitu bahagia hingga senyum-senyum sendiri ketika melihat kemesraan Lesti Kejora dan Rizky Billar di layar televisi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.